Ini benar-benar pengalaman gue yang paling memalukan. Gue pikir gue udah lakuin hal yang benar. Tapi kenyataannya orang-orang sekeliling gue ngeliat gue kayaknya aneh banget. Tahu dah. Dan semua ini berawal dari pola pikir yang keliru, yang salah tentang apa yang gue lakukan, tentang alat ini atau cara gue berlari. Ya jelas aja kalau konsepnya salah, dasarnya udah salah, ya pasti hasilnya juga jadi salah, gak maksimal, bahkan membahayakan. Pengennya sehat, ya malah sakit. Semua ini terjadi karena pola pikir, cara yang salah daripada aktivitas yang gue lakukan sekarang ini. Ya ini juga terjadi di keluarga gue. Gue pengen keluarga yang harmonis, tapi kenyataannya keluarga gue sangat berantakan. Tapi terjadi karena gue punya pola pikir yang salah tentang keluarga. Dan parahnya lagi, gue percaya sebuah kebohongan yang mengatakan bahwa yang namanya cinta, kasih, apalagi yang namanya kebahagiaan, itu cuma kebohongan belaka. Sementara semua manusia itu kan gampang banget dipengaruhi, ya. Dan kita semua butuh namanya kasih sayang. Nah pertanyaannya kira-kira, apa yang akan terjadi kalau gue percaya sama semua kebohongan itu yang mengatakan bahwa gak ada namanya cinta, gak ada namanya kasih. Ya jelas lah, pasti hubungan gue jadi berantakan. Gue jadi benci, gue jadi kesel, gue jadi gedek. Gue jadi mungkin sakit hati sama orang tua gue. Dan mentok-mentoknya apa? Gue jadi cuek sama mereka. Ya kalau gue cuek sama mereka, gak ada komunikasi, ya pada akhirnya juga orang tua gue juga akan cuek sama gue. Yang ada apa? Amburadul. Hubungan keluarga amburadul. Apa yang gue takutin tentang keluarga malah kejadian. Ini akibatnya kalau gue percaya sama semua kebohongan-kebohongan itu. Tapi gue lupa, Tuhan kan adalah pencipta. Dia adalah kasih, dia adalah penyayang. Harusnya kalau gue sadar akan hal ini, harusnya situasi pola pikir gue berubah. Kenapa? Karena gue menyadari bahwa segala sesuatu datang dari dia, oleh dia, dan karena dia. Dan jika pikiran gue dikuasai oleh Tuhan, sudah semestinya cara gue berpikir dan pola pikir gue, pola hidup gue juga pasti akan berubah. Karena semuanya bermula dari dia. Nah, makanya gue punya cara seru untuk ngasih tahu sama lo semua bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Yang pertama, kembali kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dia adalah sumber kasih. Ya. Dia sumber cinta. Dan dia yang menciptakan, membangun keluarga yang adalah instansi pertama yang ada di dunia. Jadi, kalaupun kita gak disayang sama orang tua, kita gak ngerasa perhatiannya, kita gak terlalu jadi masalah. Karena kita sudah mengambil kasih dari sumbernya, yaitu Tuhan. Tugas kita sebagai pengasih sama seperti Tuhan adalah memberi, bukan mengambil. Memberikan cinta, bukan memaksa. Yang kedua, tujuan keluarga adalah Tuhan. Kita tahu bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jadi otomatis kita harus merefleksikan, mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain, dengan cara kita berbicara, dengan cara kita mendengar, cara kita bereaksi, cara kita bersikap, harus mengekspresikan nature atau sifatnya Tuhan. Yang ketiga, bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk kita bisa mendapatkan privacy, keindahan, kedamaian, kemanisan. Kenapa? Karena kita bisa bicara jujur. Bicara apa adanya, jadi apa adanya, berani terlihat lemah. Karena keluarga adalah tempat terbaik untuk kita bisa memiliki privacy dan membuat kita bisa jadi apa adanya. Hey guys, jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita dan social media kita di @generasiseru. Anak muda meraih mimpi. Mbak. Maaf. Lagi pada ngapain sih? Oh, generasi seru. Jangan lupa di like. Udah dong. Share. Udah subscribe, Bang. Komen. Oke. Ah, gitu dong, Tazlo. Ternyata anak-anak seru, ternyata.